Pengacara OCK Ligis nampak mendatangi gedung KPK bersamaan dengan datangnya pengacara Lukas NMB, Stefanus Roy Rening. Stefanus Roy Rening sendiri memenuhi panggilan KPK dalam kapasitasnya sebagai tersangka dugaan menghalangi proses penyidikan, kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas NMB. Namun setelah memasuki gedung KPK, OCK Ligis mengaku ditolak oleh penyidik KPK, sehingga tidak bisa mendampingi Roy Rening. OCK Ligis mengaku heran dengan penolakan KPK dan menyebut secara unik. Undang-undang mestinya tersangka boleh didampingi kuasa hukum.